Tuhan suruh umat dia. Tuhan suruh umat Nabi Muhammad ni. Sampai ke hari kiamat. Suruh baca Quran. Baca we kena. Kena berguru. Dan yakin katanya baca air kita tu betul lah. Siapa yang boleh baca molek, ngajarlah kepada orang lain. Lepas tu, suruh reti isi yang ada di dalam Quran satu persatu. Baca makna dia, ngaji tafsir dia. Reti dengan banyak-banyak isi yang ada di dalam Quran. Ulama tu kata lagu tu, ulama ni nampak lagu ni. Pakat-pakat ngaji. Lepas tu, tujuan ngaji tu adalah nak aman. Nak bertakwa kepada Allah. Nak berakhlak. Supaya dengan Quran. Gapo yang Tuhan suruh kita boleh buat. Gapo yang Tuhan larang kita boleh cegah dan menjauhi. Lepas tu dalam Quran pula. Mengandungi semua ilmu. Ilmu yang molek, yang bermanfaat, ada semua dalam Quran. Duduk di siapa boleh kaji, boleh korek isi yang ada di dalam Quran, insyaAllah orang itu dapat faedah yang sangat besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Ayat 45 Suratul Ankabut. Satu ayat yang kita boleh guna seumur hidup dunia akhirat. Allah firman, bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyikan kepadamu dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Nota kaki 135. Yakni bacalah dan sampaikanlah Al-Quran ini kepada umatmu dan suruhlah mereka membacanya, mempelajari kandungannya dan mengamalkannya, dan kerjakanlah sembahyang dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk, kerana sembahyang yang demikian keadaannya akan mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan hendaklah engkau dan umatmu sentiasa menyebut dan mengingati Allah Ta'ala, kerana yang demikian sangat besar manfaatnya. Cukup. Kalau kita denakak benda yang ada di dalam satu ayat ni, gamalah katanya ini adalah suatu perintah dan suruh yang Allah suruh Nabi dan umat. Walaupun nampak pada zahir, hey Muhammad, bacalah. Hey Muhammad, semayalah. Tapi hak sebenarnya, Tuhan suruh umat dia. Tuhan suruh umat Nabi Muhammad ni. Sampai ke hari kiamat, suruh baca Quran. Baca we kena. Kena berguru. Dan yakin katanya baca air kita tu betul lah. Siapa yang boleh baca molek, ngajarlah kepada orang lain. Lepas tu, suruh reti isi yang ada di dalam Quran satu persatu. Baca makna dia, ngaji tafsir dia.
reti dengan banyak-banyak isi yang ada di dalam Quran. Ulama tu kata lagu tu, ulama ni nampak lagu ni, pakak-pakak ngaji. Lepas tu tujuan ngaji tu adalah nak aman, nak bertakwa kepada Allah, nak berakhlak supaya dengan Quran. Gapo yang Tuhan suruh kita boleh buat, gapo yang Tuhan larang kita boleh cegah dan menjauhi. Lepas tu dalam Quran pula mengandungi semua ilmu. Ilmu yang molek, yang bermanfaat, ada semua dalam Quran. Duduk di siapa boleh kaji, boleh korek isi yang ada di dalam Quran, insyaAllah orang tu dapat faedah yang sangat besar. Tapi bukan sekadar ilmu saja, bahkan Quran ni adalah sebagai penawar ubat bagi hati manusia dan cara hidup manusia. Segala-galanya ada di dalam Quran. Orang yang dekat hidup dia dengan Quran, artinya hidup orang itu barakah, hidup molek. Allah Ta'ala akan bimbing dia pergi kepada jalan yang mulia dengan sebab dia duduk dengan Quran. Hidup dia hidup dengan Quran, bukan saja baca, baca, baca. Walaupun baca pun, alhamdulillah, Nabi pun ada royak, sebaik-baik ibadat umat aku iaitunya baca Quran. Tapi kita bukan nak berhenti di baca Quran saja, tapi nak isi, nak wirti pahe dan beramal dengan isi Quran, lepas tu sebar kepada orang. Dakwah. Dakwah dalam, dakwah dalam arti katanya menyeru manusia kepada Quran. Sebab itulah orang letak nama majlis ngaji Ma'al Quran ke, ikutlah nak tok nama gapo, tapi hak pentingnya marilah kita pakat kembali, klik semula kepada Quran. Yang keduanya, suruh semaya. Suruh semaya. Semaya ni adalah benda penting dan sebagai tiye agama. Orang yang semaya adalah orang yang menegakkan agama, tapi orang yang tak semaya adalah orang yang putus agama. Nabi SAW royak di dalam beberapa hadis, termasuknya siapa yang tinggal semaya dengan sengaja, maka orang itu adalah kafir yang nyata. Siapa yang ingkar hukum dia, royak katanya dia itu, royak katanya semaya tak wajib, maka orang itu sudah jatuh murtad ataupun jadi kafir. Dan semaya inilah akan ditanya. Awal-awal manusia selepas daripada dia mati, siapa ke akhirat sikit lagi pun, akan ditanya soalan yang pertama, mung semaya tak? Kalau lah, ha semaya ni lepas, berarti amal-amal lain, insyaAllah lepas. Dan semaya ni juga, yang menjadi hak akhir sekali, hak akan hilang di dalam Islam. Setelah hukum tu, hukum ni hilang habis. Manusia buat tamada, buat biasa berlaku. Hak haram pun jadi tamada, hak wajib jadi tamada. Gambar tu dah. Lepas tu, akhir sekali iaitunya semaya. Sebab Nabi katanya, wa akhiruhunna salah. Akhir sekali, hak rutuh, hak penuh. Habis dah, tak ada. Hak manusia buat jadi biasa berlaku dah, maka hak tinggal sekali iaitunya semaya. Apatah lagi bila kita perhati orang Islam kita seluruh dunia lah, jangan duk perhati tempat kita saja, seluruh dunia banyak mana orang semaya, banyak mana orang tak semaya. Lepas tu semaya siapa kedok tujuan matlamat yang sebenar. Kau semaya kulit, semaya tak ada isi gelonggong, tak ada khusyuk, tak ada tekun, tak ada bersungguh. Semaya lepas-lepas, semaya cepat-cepat. Tak ada kira orang ngaji, orang tak mengaji. Lepas tu buat mudah, buat perih-perih dengan semaya. Tak apa eh. Lewat tak apa, qada tak apa. Tak semaya tak apa. Ha ni, benda-benda yang ada di dalam cara hidup orang Islam. Sama ada orang muda ataupun orang tua. Lebih-lebih lagi,
budak. Nak asuh dia supaya lekat semaya tu bukan mudah. Nya lari, nya kecek bohong, royak katanya semaya dah dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang mesti kita kena kecek sokmo, kena royak sokmo. Sebab Allah royak ha semaya ni. Dah tahu banyak. Banyak mana ada di dalam Quran beratus ayat. Bila sebut ha semaya, sebutnya zakat. Bila sebut ha ime, sebutnya amal soleh. Lepas tu sebut ha semaya sama ada as-salah ataupun as-salawat. Maknanya sama. As-salah maknanya sah semaya. As-salawat. Banyak-banyak semaya. Ini memberi arti Allah Ta'ala nak berakna, nak jadi sungguh orang yang semaya sebab untuk ingat kepada dia. Wa aqimis salata li dhikri. Hendaklah kamu mendirikan, dirikan salat untuk ingat kepada aku. Faham? Kalau kita ingat kepada Allah dalam bentuk lain. Misal katanya dalam bentuk pasal hidup dia, nang semati, ingat kepada Allah. Boleh ke tak? Tak boleh. So, pengenang semati orang-orang agama lain. Sebab ingat kepada Allah adalah dalam bentuk semaya yang kita berdiri, rokok, duduk, sujud dan sebagainya. Perkataan, perbuatan yang mula dengan takbir dan akhir dengan salam. Tu dinamakan solat. Tempat-tempat kita ni dia panggil sembahyang. Wallahu alam lah. Kita pun tak tahu juga bahasa Melayu. Nah, ambil daripada perkataan mana tu, sembahyang. Nah, sembah tu artinya sembah. Lepas tu yang, yang gapo tu. Tapi dihipung dua perkataan tu jadi ma'ruf di segi, di sisi orang ramai katanya sembahyang, iaitu beribadat dalam bentuk pasal bangun, duduk, baca, buat dan sebagainya. Orang Melayu kita panggil sembahyang. Lepas tu ada di dalam tiap-tiap ugamu ada belaka. Bahasa Sia panggil lamat. Nah, namas. Namas ni, orang India panggil namas juga. Berarti, ambil daripada bahasa dia. Mari kita duk guna namas, namas. Ada. Orang putih panggil pray. Orang Melayu panggil sembahyang. Orang Arab, dia panggil solah. Nah, solah, dia tapsap nalurah. Lepas tu dalam agama lain-lain pun, orang Arab dia panggil solah juga. Pasal beribadat, sama ada duk buat pit tiga tu, pit tiga ni, dia panggil solah. Ha ni, nak ayah katanya benda ni adalah benda penting dalam hidup setiap orang Muslim yang Allah perintah kepada Nabi bukan di atas muka bumi dah. Nabi sendiri naik ke langit yang dijepuk oleh Allah dan dibawa oleh Malaikat Jibril. Nak ayah katanya, so ya, amalai yang ada di dalam Islam ni bukan pasang waktu turun langit ke bumi dah. Tapi dari bumi naik ke langit. Lepas tu turun lagi. Sebab Nabi terima sendiri semaya ni. Walaupun kena duk torong daripada 50 turun lekatnya 5. Tu pun dimitok supaya perengi lagi. Tapi Nabi SAW, dia rakyat katanya, aku rasa malu dah. Allah Ta'ala, we perengi sokmo daripada 50 semaya sehari-sehari, buat turun, tinggalnya 5. Masya Allah, tu pun dia tinggal galik-galik. Orang Islam kita, tak semaya, boleh katakan banyak. Pas apa tak lagi, semaya celah-celuk, tekah gajeng semaya, tekah malah, dok. Lepas tu berasa katanya, tamada, biasa ya. Tak semaya dan sebagainya. Apatah lagi, orang hok semaya dah. Berapa orang hok tenih jiwa sungguh apabila dia semaya. Semaya dengan tekun, khusyuk. Hati dia tak ada duk gira atau tak. Hani, saya siapa kau lah ni, siapa kau hari ni? Duk nak cari lagi jawab pe. Siapa boleh we jawab pe? Katanya ada ke tak? Kelet lap we tikan. Bawa kita nak semaya, nak buat lagu mana, nak guna cai sud rai. Nak jadi khusyuk. Nak jadi tekun sungguh. Daripada takbir, sampai ke sud wisanda. Tu pun usaha tarik lebih cekak.
nak jadi khusyuk. Lalai juga. Ingat kau tu, ingat kau ni. Tengok sejadah. Jalan belakang tu. Tengok apa-apa yang duduk depan kita. Bunyi suara ke kecek. Dia tu, dia ni, gok tu, gok ni. Masya Allah. Lalai semaya kita. Ini gitu. Kalau nak kira katanya sah tak sah. Hak tu duduk-duduk di syarat dengan rukun. Siapa yang semaya kena dengan syarat rukun dia, maka sah. Tapi bukan kita nak di situ saja. Kita naknya isi inti semaya yang sebenar yang kita munajat Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari 17 rakaat 5 kali ataupun 5 waktu sehari semalam. Sebab Allah pun raya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebut 2 kali dalam ayat ni wa aqimis salah inna salah. Tengok 2 kali sebut. Sesungguhnya semaya yang sebenar, semaya hak tekun sungguh boleh mencegahkan orang daripada fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar adalah dosa. Perkara-perkara yang keji. Sebab tu orang apabila dia semaya sungguh, insya-Allah dia tak buat maksiat. Kalau ada silap salah sikit sebanyak, maka insya-Allah Tuhan ampun kepada dia. Hak pasal tersalah dan tersilap. Tapi congcai nak pergi buat dosa, apatah lagi dosa besar. Dia tak buat. Dosa besar dia tak buat. Sebab tu, ulama-ulama ada mengatakan di dalam kitab katanya, orang tu, dia kena semaya jadi tekun sungguh. InsyaAllah maksiat dia buat setupu nak buat. Masa tak si buat maksiat. Cek katanya, orang apabila dia terlitah dalam hati dia, bahawa nak buat maksiat, berasa satu-satu kara mai duk cegah, mai duk wayak, mai duk teran hati dia. Ha tu cer katanya jalan tu. Semaya tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Tuhan raya lagi wala zikrullah akbar, dan ingat kepada Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Sehingga Nabi raya di dalam hadis katanya ingat dan tak ingat kepada Allah adalah seperti mati dan hidup. Supaya ngam mati hidup dah. Orang ada ingat kepada Allah, artinya orang semaya, orang zikir, orang baca Quran, orang selandunya hati dia denyut ingat semua kepada Allah. Tuk ti tuk wela. Cie katanya orang tu adalah orang hidup. Tapi dia orang tak ingat kepada Allah Taala sikit habuk. Hari-hari dia duduk galik. Suka ria, gotu goni, gotu gani, masya-Allah. Banding katanya orang tu adalah mayat. Mayat duk jalan di atas muka bumi. Matilah dia. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Semua tiap-tiap kali. Sebab tu sengaja saya baca seayat ni hari ni, ayat yang ke-45 sebagai awal juzuk yang ke-21. Setengah-setengah mushaf ayat 40 ni wala tujadilu ahlal kitab sebagai awal juzuk yang ke-21. Tapi tak apalah, nak ayat katanya hak penting. Ayat ni duduk di dalam suratul Ankabut yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita beberapa perkara hubungi dengan cara hidup kita nak jadi betul dan nak jadi molek, terutamanya semaya. Maka marilah kita pakat mengaji ha-ha semaya jadi betul, dan semaya yang paling betul sekali iaitunya seperti mana yang Nabi sebut wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan hendaklah kamu solat seperti mana kamu melihat aku solat. Maknanya solatun nabi lah. Semaya hak turut nabi, hak pasal serupa dengan hak nabi buat. Ha itulah semaya hak paling betul sekali. Itulah kita berhajat kepada ngaji bagaimanakah nabi semaya yang sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.